kecelakaan di pinggir jalan yang digangguin di sini ya, yang lewat mobil-mobil itu udah mungkin lihat sosok. Jadi ini untuk aksesnya jalan sendiri, ini tangga ya guys. Kita masuk aja mbak. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ada kayak gini ya? Ini apa ya? Ya, kurang paham juga. Kok ada ngintik-ngintik gitu? Eh, siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak lanang berada di tempat mistis, horor ya bro. Ini tempat apa di? Ini tempat gedung. Gedung yang terbengkalai cukup lama ya, betul ya? Ini dekat kecelakaan di pinggir jalan ya. Nah, kayak gitu aja. Di sini tempat kecelakaan di pinggir jalan kayak gitu guys. Gimana nih? Tempatnya tuh udah sering digangguin di sini ya, yang lewat mobil-mobil itu udah mungkin lihat sosok dari sini, jadi nggak fokus naik mobil bisa jadi ganggu. Mungkin bisa tempatnya di sini ya, tempat-tempat kumpulnya yang ganggu-gangguin itu lewat jalan di sini kayaknya. Sebelum memulai aktivitas kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar diberi kelancaran, keselamatan pada diri kita masing-masing. Kayak gitu tentunya guys. Berdoa, mulai. Kita masuk aja mbak. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada gitar nih. Oh iya. Terbaru kan. Ayo kita. Apa ada yang di dalam mungkin? Apa ada anak-anak jalanan? Ada yang hidup di sini coba kita lihat. Gak ada sih. Oh ini udah. Oh ini mungkin emang buat anak-anak nih. Ini ada. Ada tempat ini buat tidur kan? Oh iya bener. Tapi ini baru ya. Nanti malam mungkin dia balik ke sini dia. Iya kan? Iya, kemungkinan ini juga dibuat tongkrong kayak gitu. Dan di sini untuk lokasinya sendiri ya guys, ini sudah atapnya sudah roboh ya ini ya sebagian ya. Karena tempat ini sudah terbengkalai cukup lama. Kayak gitu guys. Di situ ada jendela ini. Coba kita lihat ke sana ada apa? Kalau ini atapnya semua ya? Atap yang jatuh dari atas. Ini oh itu bekas bakar-bakaran. Iya. Oh ini wastafel ya? Oh ada kamar mandi juga. Tapi kita nggak usah masuk ke sana. Kalau ini tembus mana ini? Oh ini halaman belakangnya. Gede banget ya ini. Iya betul, luas banget ini guys. Ayo kita langsung naik aja dapat di atas kayak gitu. Ini kenapa ada kayak gini ya? Ini apa ya? Kurang paham juga. Oh ini dadalan dari ini internetnya. Tapi nggak tahu buat apa ini. Nggak mungkin mbak. Kalau ini buat menimba air nih mas. Ini diangkat ya.
Nah ini tengahnya nih. Jadi gini nih. Iya. Ya maksudnya itu dibuat apa gitu loh nih? Ini nanti ini gak apa kayak bukan galon siapa ya tempat air itu ya batang itu apa? Karena nanti di apa? Kok bisa dibilang ini di sini maksudnya oh, buat apa gitu nih? Mungkin mungkin yang tidur sini jualan apa gitu ya? Apa mungkin oh buat ngangsu air, buat nyari air juga ya. Kalau itu masuk akal ya. Ini memang terbengkalai lama banget ya. Iya, betul. Ini masih baru coretannya Mas ya? Ini masih baru ya, Mbak? Iya, masih 3D banget ya. Masih baru banget ya. Keren juga ini. Ini sepertinya halaman atasnya ya. Dan untuk halaman atasnya juga keren banget ya. Keren-keren. Kita lihat kita enggak bisa lihat dari sana ya. Iya, kita kayaknya mentok di sini ya, kayak. Setengah doang, setengahnya enggak bisa, Pak. Ini setengah aja. Ini kaca ya? Kaca. Iya kaca. Tapi enggak. Jadi kita kayaknya enggak bisa masuk ke samping itu. Padahal itu menarik banget ya. Enggak bisa. Enggak bisa ya karena banyak rerumputan tanaman liar kayak gitu ya, guys. Kayak pintu-pintunya gitu. Cuma sini ya yang tangga tadi ya? Heeh. Enggak ada lain baru, enggak ada yang lain. Enggak ada. Karena jalan akses masuknya sendiri yang bisa masuk di sini sebelah sana enggak bisa kalau tadi siang. Tadi siang aku coba untuk menerabas nggak bisa Mbak. Oh kayak begitu gitu. Ya. Pintunya pun nggak ada yang terbuka kayak gini, cuma satu tempat ini doang. Kayak gitu. Loh Mbak, kok ada yang ngintik-ngintik gitu? Eh, apa itu? Di tangga itu tadi kayak cewek kayak gitu. Siapa itu Mbak? Siapa itu Mbak? Itu. Eh kamu, woi. Tunjukkan identitasmu. Itu siapa Mbak? Itu penunggu sebelah ya, gedung sebelah. Gini aja, kayaknya nek kalau feeling udah sendiri lebih menarik di lantai yang lantai 2 ini atau lantai 3 ini? Yang bawah sih kalau yang saya lihat ya, kalau atas ini ya. Kurang anu. Nah, kayak gitu. Karena dia nyentik doang ya, Mbak. Iya, gini. Terutama yang deket bagian toilet tadi. Nah, banyak sekali. Iya betul betul. Kayak gitu. Mari juga ya. Dia memang menunggu di sini Mas. Kayak gitu ya. Di sini cuma ada berapa ya? Beberapa cuma yang paling banyak tuh sebelah. Sayangnya kita nggak bisa masuk sana ya. Coba saya shoot ya. Ini beda iya. Ini gedung sebelah tapi kita nggak bisa masuk. Nggak ya. Bisa gedung. Masuk. Kita ke sana nggak bisa masuk. Kayak gitu. Kita mending ke lantai 2 aja. Apaan itu di sini? jangan lupa ya. Sebenarnya bangunan ini masih kokoh ya, masih bagus, bagus banget ya. Masih bagus. Tapi banyak yang masuk juga ya, kayak anak-anak. Semoga kita kayak gini ya, ketemu yang aneh-aneh. Ya sebelum mediumisasi lebih baik ya kita bercerita dulu. Latar belakangnya di sini gimana? Ini dari sosok Vika. Ini ceritanya dulu. Ini cerita ini kan gedung ya, gedung udah lama nggak pakai. Tapi yang aku tahu dulu sini kuburan. Berarti ini dulu tuh ditempati sama pengusaha-pengusahaan kayak gitu di. Mungkin karena diganggu bisa jadi ya. Nah, diganggu hal yang dari gitu. Terutama sering terjadi lalu laka kecelakaan ya betul juga itu kan ada di samping samping kita itu juga pemakaman ini dulu pemakaman tapi dibangun kayak gitu dibangun ruko ini dan di jalanan itu sering terjadi lalu kecelakaan kayak gitu dan khususnya lagi guys di tengah-tengah trotoar ya, ada patokan itu namanya patokan makam ya. Apa ya, Bapak? Apa, Mbak? Semacam batang besar? Ya,
ya, batu betul. Nisan. Jadi di tengah-tengah itu ada batu nisan. Ceritanya gini mbak, sepanjang jalan ini dulu itu kuburan. Jadi di tak terabas dibuat jalan, dibuat ruko kayak gini. Tapi yang anehnya lagi itu patokan itu dibalikin ke kuburannya, biar gimana mindsetnya tuh positif kayak gitu. Tapi kenyataannya balik lagi kayak gitu. Makanya tapi yang semuanya itu pindah di makam sebelah itu ya? Nah, makam-makamnya dipindah semua berarti? Iya betul. Yang gak bisa tuh cuma satu ya betul ya? Cuma satu doang yang di situ. Dan di situ dengar-dengar dari sahabat karib saya tentunya kayak gitu. Jadi dia melewati situ. Itu ada sesosok wanita yang tadi itu di atas filmku. Jalan gitu di tengah-tengah. Truknya kaget nabrak akhirnya kayak semacam banting setir kayak gitu. Ya dan jatuhnya saya dulu pernah dengar beritanya juga jatuhnya waktu depan makam persis. Iya betul. Jatuhnya truk itu berhentinya rata-rata di situ semua. Betul. Kemarin jatuhin. Iya. Kayak gitu. Tapi dia jatuhnya dari sini bukan dari tikungannya mas. Oh. Jadinya okay. Ada yang aneh, ada kejanggalan di situ. Stop. Sebelum melakukan mediumisasi kali ini, sebelumnya gini guys. Win Optik ada promo frame plus lensa 100.000 guys. Itu bermacam variasi plus minus tentunya ya guys, kayak gitu langsung saja hubungi di bawah sini ya, itu ada nomor WA nya nanti banyak varian kacamata yang kalian inginkan kayak gitu guys, tinggal WA aja nanti sesuai face wajah kalian atau kalian mau request kayak gimana nanti kita carikan sesuai keinginan kalian, tentunya lebih menarik kayak gitu. Ada promo frame plus lensa anti radiasi 250 atau juga yang foto grey guys, foto grey itu bisa berubah warna kalau ketika siang hari itu panas, kalau ruangan adem gini jadi bening kayak gitu guys, menarik sekali. Oke, mediumisasi aja ya, agak deket deh supaya biar kerasa gimana pak? Biar agak deket soalnya dia agak malu-malu kayak gitu. Posisinya diganti aja dulu. Tapi ini ngomong-ngomong ada tambang ini di sini. Ini tambang ini kayak gini. Oh dia ini bentuk tahu ya? Ini bentuk ini kurang paham kan? Ini bentuk buat orang tamu. Iya betul. Kurang paham mbak. Kok bisa ada tambang kayak gini ya? Heran aku guys. Ya udah lah, gak usah dibahas. Iya lah, gian ada apa dibahas? Bentar, saya tak naruh ini dulu ya. Saya dipegang lho guys. Weh, siapa yang megang? Mana? Bentar ya. Mana tadi ini? Bener-bener keringetan ya ini ya. Iya, karena dari sini paling maksimal, paling panjang sekali ya. Nanti coba saya mau langsung angkat semata dulu ya. Mending dinetralisir dulu mbak. Dinetralisir dulu aja ya. Iya, gak menangkan, dia malu-malu. Kamera sebelah gini aja. Mbak Nur masukin aja dulu.
siapa yang mau ngintip-ngintip tadi.
ada temannya lagi dia, tapi temannya si siapa itu lagi teman ini, tapi dia ya, kesini banyak ada aura sedikit negatif, tapi dia nggak apa nih teman. Kamu baik ya apa itu? Itu bentuknya apa mbak? Itu bedanya gede banget apa kakek? Iya, betul. Kakek. Dia tidurnya gede banget. Namanya merah. Mungkin emang ini yang... Iya. Tapi itu sering gangguin kamu juga gak? Maksudnya sering ikut gangguin di jalan juga gak? Nah, enggak. Jadi cuma kamu aja ya yang gangguin di sini ya. Jadi kamu cuma bawa aura positif ya buat gangguin orang-orang, tapi walaupun caranya salah, tapi ya gimana ya? Jadi nggak apa Evan? Evan, kamu nggak apa kan? Saya mau membantu. Iya nggak apa-apa. Tapi emang kabarnya cuma dia baik. Dia untungnya baik sekali ya. Dia cuma mau berpesan positif ya Mas Evan ya. Cuman aku sedikit kelelahan aja guys kayak gitu. Oh dia makanya dia kelelahan sampai nggak kuat, auranya pun nggak kuat ya. Padahal arwahnya tuh baik sekali. Ya makanya dia buru-buru untuk pergi karena dia merasa kasihan kalau hawa saya udah enak kayak gitu kan. Jadi ini ya guys, kita ke situ aja. Oh ini yang tadi nih, yang ditunjukin anak tadi. Cewek tadi nih. Ini gambar tangan dulu sesosok yang bermain di sini, tidur di sini, dia mampu kayak gitu. Akhirnya dia jatuh memegang ini. Jadi dia berdiri, dia mau ngambil sendal dari jadi duduk ini sambil minum.
melihat itu sesosok yang di kamar mandi si ceweknya itu tadi. Yang di sini tadi ya? Jadi minum dia kaget melihatnya. Jadi dia atau berdiri ngambil sendal terus dia tunggu. Dan gitarnya pun ditinggal kayak gitu sebentar. Tadi aku lihat sendalnya juga tapi di mana ya? Ini sendalnya. Nah. Dan sandalnya pun bisa sampai sini. Ya? Dan ini potongan ya. Mungkin dia punya sendalnya kayak gitu ya. Ini minumannya ya. Minumannya. Dan jadi gitarnya pun sampai ditinggal guys kayak gitu. Ini kentrungnya sampai ditinggal ini guys. Masih baru ya ini ya? Iya. Masih lengkap loh senarnya. Baru 2 hari yang lalu. Jadi sesosok itu nggak apa-apa tinggal di sini. Cuman kalau misalkan dibuat minum kayak gitu nggak suka kayak gitu. Menurutmu ini berapa umurnya berapa Mas Dika? Kira-kira nih anak muda ya kayaknya? Anak muda sekitar umur 20 tahunan kayak gitu ya. Dan apa aktivitas ini? Dibuat lamek bantal. Itu apa sih? Penasaran aku. Jok. Oh, biar agak empuk gitu ya. Dan ini pijak kakinya. Bisa di sini ya? Apa dia mau naik ya? Heeh. Berirama. Ini ya, yang enggak bisa dimaafin yang kayak gini nih. Kaki sampai atas nih. Udah mengganggu kenyamanan ini. Makanya kayak gitu. Ini dari batu-batu nih. Dilemparin batu sampai pecah kayak gitu guys. Kaca pun dicoret-coret. Kita ini hidup berdampingan ya. Bukan hanya manusia juga aja. Bukan hanya manusia, tapi juga ada dunia lain. Kayak gitu, jadi kita berdampingan. Jadi intinya saling toleransi, saling menghargai kayak gitu ya guys. Jadi di tempat kosong pun jangan semena-mena atau tidak sopan lah. Betul. Mending kita di bawah aja sambil bercerita aja ya. Okay. Kayak gitu. Kita misi ya tadi. Bayu apa? Lalu bawa. Jika bawa kayak gitu ngapain lu bawa kayak gitu? Buat kenang-kenangan. Ya gatel tangan. Center kita pun udah mulai agak redup nih guys. Iya. Kita udah mulai kehalusan ini. Karena memang di dalam auranya panas sekali ya, hawanya pun hangat sekali. Iya, karena nggak ada udara sama sekali di sana. Kelihatan nggak di kamera? Wah, keren nih guys, sampai meling-meling nih. Glowing gitu ya. Dia sampai keringetan lo, lihat bajunya pun basah-basah lo. Basah kuyuh. Ya, jejak si kuyuh tapi versi hantu ya. Wah, tetap cari hantu. Bukan tapi itu hantu. Wah. Suruh kerja nanti kamu angkat-angkat nanti. Oke, kayaknya gitu aja ya, guys. Karena udah berhubung sudah malam, kita kesini tadi sudah jam 1. Kita survei dulu, kita lihat dalamnya apakah ada orang kayak gitu. Kadang kita masuk itu ada orangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang pun kita izin, yang tentunya mereka bisa diajak komunikasi lah. Untung tadi nggak ada, cuman tadi sosok-sosoknya menceritakan kayak gitu. Itu aja sih kurang lebihnya. Jadi sekarang udah jam 2. Kita sudah mulai capek, mengantuk kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang ada di sini. Ya, mohon maaf. Bila ada salah-salah kata kayak gitu, kita di sini cuma berbagi cerita aja. Terserah kalian percaya atau tidak, yang penting kita berbagi cerita kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Terus kalau semisal kalian punya rekomendasi kayak gitu tempat kita explore kayak gitu, berbagi cerita kayak gitu, silakan komentar di bawah. Kita ngobrol-ngobrol aja enggak ya? Iya. Kayak gitu. Silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah. Sendiri. Iya. Evan. Dika. Iya. Kita anak lanang.
bye bye. Cerulu kita berupakan.